Grifok. Di sana mulai posisi satu ada Hadi konsentrasi. Satu servisnya di sana Hadi, satu servis kepada Hadi, satu sinyal Pedro kembali ke net. Luar biasa. Dan kembali kita beruntung untuk Grifok benar. Sisi melawan kosong. Masih di tangan sang leader dari Grifok Hadi. Mulai posisi satu. Satu servisnya konsentrasi cerah, satu servis kepada Ade. Satu sinyal libero kembali ke net di sana, luar biasa. Satu variasi klub dari Vito kembali ke satu untuk Kavok. Sisi melawan Kodo. Di sana ada sang leader dari Kavok ke net. Mulai posisi 6 konsentrasi. Satu servisnya kepada Ade. Satu sinyal libero lagi kembali di sana. Gol! Masih tercover. Konyet ambil alih serangan. Di sana ada Irawan. Masih mampu di pertahanan, Hadi kembali pelan Irawan, libero kembali Nur penyelamatan saja, muncul kembali ada Irawan, tarik sih semongko masih tercover di sana penyelamatan, ada Faisal namun sayang sekali penyelamatan yang kurang sempurna dari Faisal, kembali menimbangka untuk Kavok 2-1. Kembali di sana ada Haryanto menit. Satu servisnya kepada Haryanto. Satu sinyal untuk kurang sempurna. Dan Andi di sana Wisnu pelan saja. Kembali ambil alih serangan menit di sana Vito. Masih mampu di pertahanan. Menit kembali di sana Irawan. Dan kembali masih ada libero penyelamatan saja. Untuk kembali di sana Agung tarik sih semongko. Luar biasa. Satu set dari Tio kembali menimbang angka untuk di Kavok 3-1. Kembali di tangan sang leader menit satu servisnya lepas sudah. Satu di sini libero ada Hadi. Namun masih malu selamatkan Hadi ini pelan saja. Ada Faisal kembali. Namun sayang sekali. Diskomunikasi sama Bimok dan kembali menimbang angka untuk di Kavok. Papat melawan Sici, aku sing rumah kok kowe sing rabi. Kembali menit satu servisnya lepas sudah. Satu di sini libero Hadi kembali muncul. Masih mampu tertahan. Menit kembali sana Irawan. Dan kembali namun sayang sekali. Kita yang kurang sempurna dari anak Bimo kembali. Menimbangkan untuk di Kavok 5-1. Di sana Haryanto menit konsentrasi satu servis lepas sudah. Satu di sini libero Hadi umpatan kembali ada muncul. Aku di atas dengan sempurna oleh Sami Gerblokker Kavok. Kembali menimbangkan untuk di Kavok 6-1. Kembali Haryanto menit satu servisnya lepas juga. Satu di sini libero Hadi di sana Faisal. Dan masih mampu bertahan. Ini ambil alih serangan di sana menit kembali di sana Vito. Luar biasa. Satu variasi klik dari Vito kembali menimbangkan untuk di Kavok 7-1. Meeting Rie ternyata kok ada Haryanto menit konsentrasi tunggu apa-apa satu servis kepada Haryanto kerekep dan terbalik kembali menimbangka untuk King Depok 2-7. Di sana ada Faisal konsentrasi dengan satu servis kepada Faisal satu risiknya di sana ada bagus menit luar biasa risik yang kurang sempurna dari bagus kembali menimbangka untuk King Depok 3-7. Kembali di tangan Faisal konsentrasi cerah melalui posisi 5 di sana satu servisnya lepas dah satu plottingnya bagus di sana konyek umpan tarik kembali ada Irawan masih tercover Wisnu di sana Hadi kembali Faisal pelan namun sayang sekali satu serangan di kamar terngosos dari Faisal kembali menimbangkan untuk di Kavok 8-3. Di sana Vito, satu servisnya pada Vito, blocking kali biru Hadi di sana Wile, masih tercover, menjadi ambil alih serangan Tio, dan masih ada Tio kembali, rangkap banter balik deh, kembali menimbang angka, untuk di Depok, 4-8. Kembali di sana ada Nur, konsentrasi dengan satu servisnya Nur, sana lepas juga, blockingnya bagus kembali ada penyek di sana umpatan Irawan. Luar biasa dan kembali menimbangkan untuk di Kavok 9-4. Ini di tangan sang gober Kavok Irawan konsentrasi satu servisnya lepas juga
satu protein kali belum kembali hadir. Meli masih bertahan, namun apa yang terjadi? Risik dan kurang sempurna dari penyet kembali menyimpan angka untuk tim Depok 5-9. Ini di tangan Febri Buntung, konsentrasi satu servisnya lupa sudah. Blocking dari Piro di sana, tak terjadi penyelamatan. Rio masih tertahan di sana, ada Hadi. Kembali Nurban saja tercover irama ngambil alih sangat terjadi. Aduh, luar biasa. Dan apa yang terjadi tampaknya Expel dan kini menyebabkan kembali untuk Kapok 10 melawan 5. Di sana ada Tio, konsentrasi senang. Pantul satu servis lepas kaki. Yo, kembali satu floating dari Piro Hadi. Di sana ada Wisnu. Sayang sekali, satu sedang menghilang ngosos dari Wisnu. Kembali menyebabkan angka untuk tim Kapok 11 melawan 5. Kembali masih di tangan Tio, konsentrasi senang. Satu servisnya Tio, pantul bola telinga Tio, bola lepas kaki. Yo, kembali satu floating dari Piro Hadi. Di sana pakai ini biasa, satu variasi quick dari Willy kembali menyebabkan untuk tim Depok 6-11. Ini di tangan Willy mulai posisi 5, konsentrasi satu servis lepas sudah, satu blockingnya Irawan kurang sempurna, penyelamatan Caca Pio. Wow, masih terkabur, namun apa yang terjadi? Tampaknya bagus minta melihat dan kembali menyebabkan untuk Depok 7-11. Masih di sana Willy, konsentrasinya satu servisnya Willy lepas ke Willy. Sayang sekali satu servis masuk dari Willy. Kembali kita angkat gratis untuk Kapok 12 melawan 7. Di sana Gatuh mulai posisi 5, satu servis lepas ke Gatuh. Satu blockingnya untuk di sana Hadi Umar Faisal. Luar biasa, belepas rasanya. Kembali kita angkat untuk Depok 8 melawan 12. Ini di tangan Wisnu, satu servisnya lepas ke Wisnu. Kembali satu blockingnya libero, kece tumpah tarik kembali bagus. Masih bertahan di sana ada Adi Faisal, kembali di sana Wisnu penyelamatan, namun salah sekali di kejang kurang sebelah dari libero Kapok. Kembali menyebangka untuk Depok 9 melawan 12. Masih di tangan sang kapten Wisnu, konsentrasinya satu servisnya di sana Wisnu lepas juga terkejut dan terbalik. Kembali menyebar angka untuk tim Kapok 13-9. Ini memang bagus konsentrasi, satu servisnya lepas juga, satu floating Wisnu di sana Hadi penyelamatan. Nur masih terkabur ambil alih sangatnya di sana Irawan, luar biasa. Kembali menyebar angka untuk tim Kapok 14-9. Di sana bagus kembali satu servis lepas juga bagus, satu floating dari libero kurang sempurna dari penyelamatan libero. Kembali tercover ambil alih sangatnya di sana ada Irawan, luar biasa. Dalam hati Irawan berkata yo tanpa nomor. Kembali menyebar angka untuk Kapok 15-9. Kembali di sana bagus satu servis lepas juga, satu floating dari libero kembali lagi di sana Nur, luar biasa. Satu variasi tumpuk dari anak-anak Depok kembali menyebar angka untuk tim Depok 10-15. Masih di tangan Hadi, pantul-pantulkan bola konsentrasi. Satu servis kepada Hadi, satu blocking dari Berung menyentuh patah kembali. Tito masih mampu dimentangkan, Hadi di sana penyelamatan Febri. Masih mampu dimentangkan kembali ambil alih serangan penyet Irawan, luar biasa. Dan kembali menyebar angka untuk tim Depok 16-10. Masih di tangan sang leader dari Kapok Renyit mulai posisi 6, satu servis kepada Renyit, satu floating yang harus bisa diambil patah kembali Kuncung, luar biasa. Satu stand loss kembali Kuncung kembali menyebar angka untuk tim Kapok 11-16. Di sana ada Faisal, satu servisnya konsentrasi kepada Faisal, satu blocking ada bagus kurang sempurna Irawan penyelamatan. Masih bertahan di sana Hadi, luar biasa. Ya itu dari Hadi kembali menyebarkan untuk tim Depok 12-16. Masih di tangan Faisal, satu servisnya lepas ke Faisal, rekat-rekat dan terbalik. Kembali menyebarkan untuk tim Depok 17
12. Ini di tangan nomor 27, Vito konsentrasi. Satu servisnya di sana Vito masuk. Banter balik. Kembali membuka angka untuk tim Depok. 13, 17. Di sana Banur nomor 26 dari Depok. Konsentrasi satu servisnya di sana Banur. Satu floating ada bagus di sana. Pendek umpan balik kembali Vito. Masih pertahanan dari Bro Hadi Abdul Rahman. Masih pertahanan dari Vito menyelamatkan saja. Di sana Banur kembali apa yang terjadi? Apanya? Ini tadi menyentuh bibirnya dan kembali menyebabkan angka untuk Depok. 13. Ini di tangan Irawan, satu servisnya pada Irawan, satu risinya di sana libero Hadi kembali dede. Luar biasa, satu variasi grid dari Willy kembali menyebabkan angka untuk Depok. 14-18. Di sana ada Kuto, satu servisnya lepas dah, floatingnya lebih di sana kelihatan juga bagus. Masih mengcover Wisnu di sana Willy, pelan saja floatingnya libero kembali, ambil dari sana kelihatan ada Irawan. Luar biasa, satu serangan 3 meter dari Irawan, kembali menyebabkan kah untuk di Depok. 19-14. Kembali ke sana, satu servisnya Tio, konsentrasi telinga-telinguk boleh berlepas ke Tio. Satu floatingnya Pak Kuto, kembali hadir di sana Wisnu. Masih namun sayang sekali, tidak mampu dikabar dengan sempurna dan kembali menyebarangka untuk Depok. 15-19. Ini di tangan Willy melalui posisi 5, satu servis kepada Willy. Satu floatingnya Irawan di sana kredit, ada Anto. Masih tertahan di sana Hadi Abela Lesra Wisnu. Masih ada Irawan kekit kembali bagus. Masih ada Willy tarik sis semoga dan kembali luar biasa. Ya Allah kembali sana kejalanan yang cukup ketika ini Biru Bapak kembali menyumbang angka untuk di Depok 25. Di sana ada Agung melalui posisi 5, satu servisnya Agung kemas sudah, satu floatingnya Nur di sana Hadi kembali Faisal, luar biasa dan kembali menyebar angka untuk Depok 16-20. Kembali ada Wisnu melalui posisi 1, konsentrasi, satu servisnya di sana lupa ada Wisnu, satu floatingnya Irawan kembali di sana, luar biasa. Satu step dari Vito kembali menyebar angka untuk Depok 21-16. Masih ini di tangan bagus. Satu servis kepada bagus. Satu pelatih kali Biru Hadi di sana kembali gol. Dan krekep-krekep bantar kembali. Mampu diatang oleh Sang Michel broker dari Depok. Kembali menyebarangka untuk Depok 22-16. Pertama masih di tangan bagus konsentrasi. Satu servisnya di sana pada bagus. Satu pelatihnya Satu Tung Hadi kembali di sana gol. Kembali menyebar angka untuk tim Depok 23-16. Masih di tangan bagus. Pantul-pantulkan bola satu servis memasukkan. Dan luar biasa. Satu servis yang cukup sakit dari bagus. Kembali menyebar angka untuk Depok. Set point 24-16. Masih di tangan bagus. Satu servisnya pada bagus. Satu blockingnya Wisnu di sana Hadi. Faisal penyelamatan ada bagus di sana kembali Faisal masih terkabur miskomunikasi antara Kredit dan Vito kembali menyebar angka untuk tim Depok 17 set point masih di tangan Hadi konsentrasi satu servis ambil pada Hadi satu blocking dari Vito yang sempurna dan tampaknya dianggap gagal oleh wasit kembali menyebar angka untuk tim Depok 18 set point. Masih gini, kita akan kembali. Satu servisnya pada Hadi, satu risiknya Irawan kenyit kembali sana Irawan. Jelas luar biasa dan mampu mengakhiri challenge set yang pertama untuk menang Depok dengan skor 25-18.